Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini saya mau ke pasar. Saya mau kasih lihat ke teman-teman seperti apa pasar tradisional yang ada di Taiwan. Oke, lanjut. Sudah sampai di dekat pasar. Jadi sekarang kita mau cari tempat parkir buat sepedanya dulu, teman-teman. Jadi tadi kan saya datang dari arah sana dan pasarnya tuh ada di sebelah sana, teman-teman. Nah, di sana. Sekarang kita masuk aja ke pasar. Jadi di pasar ini sebenarnya banyak yang jualan. Cuman di pasar ini jualannya tuh khusus buat makanan aja, teman-teman. Dari ikan, daging babi, sayur, bumbu dapur. Jadi sekarang saya mau cari sayuran dulu, teman-teman.
dan di depan sana ada yang jual sayuran, dan kebetulan saya sudah sering beli di tempat ini, teman-teman. Oke teman, barusan saya beli kangkung 2 ikat 50 NT sama cabe beli 30 NT. Oke, sekarang mau beli kue pukis dulu, teman-teman. Ikut asal apa? Ikut siapa? Bisa, Pak. Oma ya? Yang kok. Ikut. Coba. Coba sama? Nah, oke ya. Oke, belanjanya sudah selesai. Sekarang saya mau muterin pasar dulu sambil sekalian pulang.